lagi bar mulai Jumatan, bro. Ya, ini sejatin aku urung sarapan guys. Jadi ini bertiga masa-masa be Masto dan Rizky dan ini gendere, yo. Iki cek bro. Tapi ini cek layak dimakan bro ya. Iki jam cici dan masa. Sekali layak ya beri biar deh ya bro. Jadi ke pelatih gua, aku bakal masak apa nih di? Tapi masak gurita, gurita yang ingin nih gue nih. Gurita yang songko Jakarta lagi pernah digawak no pemufi dan belum tak masak sama sekali. Guritanya tak titip nih gue nih. Kulkasnya Mas Iwan kono. Perum beri kan cedak bro. Perum beri di perum hari ini cedak sekitar bisa menit sampai. Oh bakal kono bro. Mas ambil Mas Iwan. Selamatan sih. Salawatullahi tawusha Ashraf tawus lil al-ta'ib Salawatullahi tawusha Ashraf tawus lil al-ta'ib Wa ta'umul ala jam'an Mabada nurul kawakib وتعم على جمعان ما بدر الكواكب أكبر سعد علينا والهنا من كل جانب أكبر Nah bro ya, kita langsung OTW ke rumahnya Mas Iwan. Oke, kita kesana. Ini jaraknya Tongkong aku ini mau pirang menit ya. Oke guys, udah sampai di rumahnya Mas Iwan. Assalamualaikum. Pemas, sase-sase ini aku masam terus sampai bertamu. Nah ya, aku pengen iki ngerampok jajan. Ini sama Mas, baru tahun Mas. Kita yang ini ikut deh. Ponakanmu, adikmu Mas ya. Baru sudah, wis sing putri gue. Iya Mas. Wah lah. Ibu ya. Anaknya Mas Iwan baru ulang tahun. Happy birthday sama yang ke-4 tahun dari Pak De Dodo dan Budi Ulil ini. Nah ya nih Mas Cuan, di manakah kau berada? Mas kita ambil lah pora. As Cuan. Enggak bengok pengen tamu baik-baik enggak bengok. Oke lah Mas. Kita ambil oleh orang ini. Ambil oleh orang. Mas kowe masak gurita aku ingi. Tapi masak no kue aku karep mangan. Aku karep mangan masak no kue ya. Oke bro kita ke dapur Mas Iwan. Cek ya Mas. Lah saya. Mau makan no kue kok. Nek-nek tugasnya ini duiku. Tugas laki-laki saat ini adalah memasak ya. Dan Anda sebagai wanita harus kerja. Laki-laki harus memasak ya. Sekarang kodratnya adalah laki-laki memasak, wanita bekerja. Oke. Guys, sebelum kita masak, mari kita umbar dulu nosnya. Ini adalah gurita. Gurita khas mana ini? Gurita khas Rembang sejati ini. Dan yang perlu kita siapkan adalah ini terus ki majit iku oseng-oseng dan ini adalah tomat. Sampe cukup Mas, sampe Mas. Cukup. Tapi gak ada berambang iku. Oke, langsung kita ubah dulu, kita buka plastiknya ya, guys ya. Kita buka dulu sereng-sereng. Alah, ini perlu kamera ya, ngel. Nah, guys, kita udah buka dulu tadi sudah cemplungkan di sini. Oke. Okay. Oh, shit, man. Darah ini belum
terus di banyu sih, di banyu sih ben itu ben apa sih ini ben gak kandel yang pas itu. Nah ini gak kandel bro, kita tuangkan sini. Nah ini guys, wujudnya si gurita. Kita kasih rendam air dulu supaya tidak kantil ya saja. Es terlalu sih, saya ben hilang. Oke guys, kita cuci-cuci dulu guritanya dan kita siapkan ini. Ini adalah bumbu-bumbunya yang belum siapa itu lombok, berambang dan tomat. Nah guys, ini guritanya sudah kita cuci ya guys ya. Nah segini ya. Ini yang perlu disiapkan adalah ini berambang, bawang, tomat dan lombok. Dan kita cuci terlebih dahulu ya guys ya. Ya mas dicuci yo. Lomboknya dicuci dulu guys. Cuci-cuci dulu ya guys ya. Ini aku nyuting-nyuting dewe, masa-masa dewe sejatine iki iku Rizky turu ngerakin jumatan turu ae. Taruh sini guys ya. Kok sing lembang sing ana siwan. Kita taruh sini guys lagi, ini biar ngonten de master kayaknya ping masak dewe. Yes. Hah? Ya, sebut. Mesti ikut lah. Mau coba terbongkar lagi kayak sungulak ya. Yo, cara diris-ris ya mas Ben. Oh, ulekannya Ben gampang. Nah. Kau ini tiga apa ya mas? Saus tiram. Ini sauri saus tiram ini. Beliau harus disiapkan sauri saus tiram. Ini malah itu dagingnya dan daging roh mas ya. Tapi gurita masuk ulo ini gurita ini walang pok kata kata gudus sampe cedek daging orang mas tapi cedek juga sama saya so cedek gue medius ini apa mas? Kunyit amis ini amis guys terus kita kasih kunyit, kemudian kita kasih ketumbar dan kemudian jangan lupa kita kasih merica ya guys ya. Hah? Yo. Merica secukupnya, Anda harus wajib mencatat resep-resep ini supaya sampai di rumah pengen ya pengen gawe resep ini rasa sungkan-sungkan bro, langsung takut nih di Instagram DM maupun komentar aku bakal tak kasih resep yo. Resep yang tidak berguna. Baik kita ulek ya, jadi ulek nih mas ulek ya jadi dibuat mungkin naik ceblok pecah, jadi naik ulek itu jadi gini ngisor saja guys ya. Kita ulek di bawah saja, lalu be usah, lalu gue tiris namanya tiris mas. Kita ulek di sini guys ya. Oke, kita ulek. Kita ulek. Kita ulek guys ya. Ulek. Oke guys, ini sudah mau halus. Mari deh, mana ulek berambangnya lunyu. Mana kayak mau pakai apa sih ini? Kita perlu masukin ini. Nah, ya. Oke, setelah mengulek-ulek kemudian kita iris-iris tomatnya dan lomboknya ya, guys ya. Kita taruh guritanya di atas kompor, kemudian kita cetekan. Tuh, cetekan. Nah, kita cetekan. Ah, kita cetekan. Ya, kita tunggu sampai bumbuk ya, guys ya. Oke, guys, ini sudah halus sekali bumbunya, kemudian nanti kita akan campur adukan ke guritanya. Oke, tentunya langsung aja kita masukkan minyaknya ke atas wajan. Ini kita pakai tropical guys ya, kita taruh ke atas ini secukupnya saja. Gimana mas? Pakaian. Oke, kita ini cukup guys ya. Jangan lupa terus kemudian kita cetekan kompornya ya guys ya. Oke, udah nyala. Kita tunggu sampai meledis. Oke guys, sepertinya ini lengannya sudah meletak ya. Sudah meletak dan langsung saja kita masukkan bumbunya ke dalam wajan. Oke, kita langsung kumpulkan bumbunya ya guys ya. Kita masukkan ke dalam wajannya. Inilah penampakan dari bumbu tadi yang berdulek, yaitu diurus dengan kunir, tumbar, bawang, berambang, dan lain sebagainya. Kita tunggu sampai meletak-meletak saja. Kita kongserang. Kita kongserang kalau kering supaya sampai gosong ya. Ini wajannya kan api mas, wajannya tengok di wajannya tidak jatuh wajib biasa. Oke guys ya, ini kita kongserang sampai dan ini kita tunggu sampai mendidih.
kita ratakan, kita kungserang, kangserang, kita kungserang, kangserang ya guys ya. Kemudian kita masukkan lombok berambang dan lagi jatuh seno. Kita kungserang, kangserang ya. Kita ubre dari seperti ini ya guys ya. Ambil soger tenan gitu loh. Oke, lalu kita masukkan saus tiram secukupnya ya guys ya. Wow, terus kita masukkan saus Indofood pastinya. Kita kongsang kerang-kerang supaya wanginya sangat harum sekali dan kita tambahkan kecap secukupnya, oke? Okay? Kecap secukupnya guys ya. Wow, rasanya dan baunya sangat harum sekali ini bagi ibu-ibu dan tante-tante bisa digosok di rumah ya guys. Coba mas. Dan ini kayaknya ini si guritanya sudah mendidih guys ya, sudah umup ya. Kemudian kita masukkan gula merah secukupnya supaya apa, supaya ada legit-legitnya. Kita tambahkan air secukupnya ya. Kemudian kita apa akan lagi mas, tetapi minyak apa, minyak pencap rasa Royco bro. Yuk kita kasih Royco secukupnya. Oke ya, muka-muka ya asin. Guys mendidih mas, guys. Oke bro, kita masukkan guritanya ke dalam. Kita masukkan guritanya ke dalam langsung. Jadi kita soteng secara pet bro yo, biar sampai ini semendelok langsung. Nah, aku mau penampakan ini. Oke guys ya, kita langsung udah gadek di sini. Kita udah gadek. Nah, penampakannya seperti ini. Kayak ya pedus bro yo. Cuman ini bedanya pakai gurita dan ini pakai sayur. Saus asam pedas manis pasti ini enak pal ya Allah. Jadi kebetulan masak urung sarapan kali ya, soalnya ini cocok masak kanggo sarapan. Kita cemplungkan tomatnya guys ya. Ternyata masaknya tidak terlalu rumit guys ya, sangat simpel sekali dan sampai bisa mencobanya di rumah dan ini pastinya tidak membutuhkan banyak waktu yo guys yo. Nah, kong serang kang sering dulu kita udah aduk supaya apa, supaya merata bumbunya ya. Sinematik lah jadi kita tunggu sampai mendidih guys ya. Oke, kita coba dulu. Allah tadi sana coba, kita coba apakah bumbunya sudah pas apa belum ya guys ya. Masih kayak bumbu rujak ini naik bro, mantep. Oke, kita tunggu nanti ini airnya sampai sat bro ya, dan kemudian nanti akan lo bumbu akan merasuk meresap ke dalam gurita-guritanya dan kita akan coba mukbang bersama. Oke guys, sambil menunggu guritanya meresap airnya, kita akan mencoba ini. Aduh, mantap banget ya Onji yo. Tempat aku puri berubah kena apa sih nih beramba wet sama mau ya. Ada cipo, ada cipo kira, ada cipo. Oh ala. Kita minum susu kami terlebih dahulu. Blok aja blok. Soalnya menunggu guritanya apa sampai saat banyu ini sekitar 10 menitan bro ya. Nanti cukup langsung uji gue istirahat. Kita minum susu dulu sebenarnya. Oke gue, sepertinya ini sudah merasuk airnya ke dalam guritanya ya guys ya. Anda bisa lihat sendiri di sini. Sini mati lah. Waduh bro, mantap sekali ini. Guys, gak sabar pengen mencobanya ya guys ya. Rasanya seperti apa? Mantap tenan. Rezeki anak soleh dan rezeki anak kos guys. Oke guys, ternyata sudah mateng. Jadinya sangat lezat dan bergizi pastinya. Kita angkir dulu. Masya Allah. Wala bro, ini biar rasanya kayak enak itu mas ya, kayak enak itu airnya ya, sangat meresap sekali ya yo. Rasanya sangat lezat dan enak dikonsumsi. Kita tambahkan apa mas? Kita tambahkan
bawang goreng pastinya. Ini sangat enak dan sangat lezat pastinya, bro yo. Mantep kan. Nah, gue sepertinya ini nasinya sudah matang. Panas sekali guys, ini sangat enak, lezat dan bergizi pastinya. Tapi tak laras sih guys. Kita ambil piringnya terlebih dahulu, kemudian kita buka lagi dan kita ambil, kita angkir dulu guys ya, kita apa sini di apa anu ujung kok bingung aku. Di ler sih guys, biar gak panas. Ini panas pol lagi guys ya. Panas pol tidak uwel no mas. Kita imbu secukupnya saja ya mas. Oke, saya kira segini sudah belum cukup. Tambah lagi. Ini udah cukup. Udah cukup guys. Nah guys, langsung aja kita coba guritanya masakanku ya guys. Langsung aja kita sendok, kita seruput dudunya, kita uyup. Wes pokok masakan paling siang rasak dunia yo iki guys. Guritanya telok, guritanya telok, iki rasanya kopi kita coba. Rasanya mantep kan, kenyil-kenyil bro rasanya bro. Langsung aja kita makan nasinya, kita ambil dudunya dulu ya guys ya, kita prokkan di atas nasinya, kita taburi bawang goreng bro, soalnya ben tambah sedap dan iki rasanya lumayan pedes oleh mau iki lengeng ke ilomboy sangat akeh pol. Dan jangan lupa aku iki mau ditumbas no mas Iwan kerupuk guys. Nah kita coba kerupuknya terlebih dahulu. Terus enak betul, kita coba nasinya dan guritanya. Kalian pasti pengen ya. Dan ini panas guys, soalnya nasi ini lagi matang dan aku selesai surung sarapan guys. Mau ini sangat nikmat sekali dan mantep pastinya. Kalian wajib coba guys, kalian wajib coba masakan ini di rumah ya guys yo. Ini rasanya mantep tenan dan tidak tertandingi pokoknya. Mau ditambah deh kerupuk ini keras. Rasanya nikmat surga dunia yang sesungguhnya yo iki bro yo. Bagi sampean serasa sungkan-sungkan wis sedang dicatat resepnya nih gue di buku, buku rahasia atau buku akad nikah bro yo. Bagi sampean kapan-kapan pengen mencoba iki ora lali resep yo. Kita coba rasanya sewe lagi dia bingung bro. Aku so bingung ini bro. Masakanku sewen, nah ini jadi tanganku terbuat dari apa? Gawe-gawe resep ini so sangat repot ini. Pokoknya ini aku dibujuk, jelas tak masak. Nah, serako berbelanja nih jopo, raka berpangan jopo. Soalnya kalau mau masakanku paling enak saat dunia sejati ini. Soalnya kalau Mas Iwan ini kalau kayak teleponan guys, makanya aku dubbing dan ini menikmati sambil panas-panas segini rapopo sempet aku warek dan nikmat sekali. Gak bisa diungkapkan lagi, sampean wajib coba di rumah ya guys ya. Mas Iwan apa emang? Iya ayo kok aku mau ngomong bener-bener orang ini kok dubbing? Enak. Nah. Desember melaku ta? Ngendi? Bali. Ayo ae. Bayar berapa? Oh, 12. Udah lah. Bayar berapa? Kok yang beda ya? Berapa sih? Oh, bayar SMA. Ya, aku mau tinggal, aku buka. Bisa tak SMA? Iya, SMA ke SMA. Mandi ya? Ujung dulu. Yuk. Masih mau coba? Nah, enak. Nah, itu kita wajib coba. Nah, kumi yuk. Daging sapi mah. Oke bro ya, sudah selesai masa-masanya dan makan-makannya. Saatnya kita kemana? Kita kembali ke kontrakan ya guys ya. Nah, aku lambung. Ini sangat heboh.
Oke, kita kembali ke kontrakan, guys. Kadang di jarak ini mau pirang menit. Nah, beri alhamdulillah guys nyampe nengguni kontrakan. Ya, oke, kita nengguni nenek Mas Rizky dan Mbak Puch. Ya, kita gerbek mereka. Halo. Yang? Halo. Astagfirullah. Siang-siang bolong. Siang-siang bolong. Berdua di sini, ya Allah, dosa. Kamu tahu dosa gak? Kamu tahu dosa gak? Dosa. Halo Bu Movie, kira Bu. Gila, Mas Rizky. Mas Rizky. Astagfirullah. Orang-orang video ibu. Orang-orang mau ikut, ternyata Mas Rizky sama Mbak Puji sudah jadian. Wow. Aduh, ya Allah guys, jangan sampai gini ya mereka. Stop bro. Hiling le. Aja ngono rezimu seret tempura. Astagfirullah, ya Allah. Cepat cara naik. Cepat cara naik. Cepat cara naik. Cepat cara naik.